Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Presiden Joko Widodo dalam peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah menyampaikan bahwa masa pandemi memberikan pelajaran berharga untuk direnungkan. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari perjuangan Nabi Muhammad SAW semasa hijrah dari Makkah ke Madinah yang telah membuat Islam berkembang pesat dan menjadi kekuatan yang disegani. Presiden juga menuturkan bahwa kepatuhan umat Islam dalam mematuhi protokol kesehatan mencerminkan semangat hijrah dalam perilaku keseharian. Masa pandemi ini juga memberikan pelajaran berharga untuk kita renungkan. Dulu perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah telah Membuat Islam berkembang pesat, menyebar luas, dan menjadi kekuatan yang disegani di Jazirah Arab. Dibutuhkan pengorbanan untuk meninggalkan hal-hal yang menghambat kemajuan, diperlukan kebersamaan, diperlukan keberanian, dan solidaritas untuk mengatasi ancaman. Perbedaan latar belakang sosial dan budaya justru menjadi kekuatan. Persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor dalam mensukseskan perjuangan dakwah Nabi merupakan uswah, merupakan contoh kepatuhan umat Islam memakai masker, menjaga jarak dan membatasi mobilitas, mencerminkan semangat hijrah dalam perilaku keseharian kita. Semua itu untuk menghindari terinfeksi virus Covid-19 demi keselamatan dan Kesehatan bersama, serta membangun pola hidup yang lebih sehat dan meninggalkan kebiasaan yang merugikan kesehatan.